Tribuners, selamat datang atau kembali lagi bersama saya di Ramadan Pratama. Untuk saat ini saya berada di Stadion Sidolik atau Stadion Persi. Jadi bisa dilihat untuk saat ini ratusan boboto kembali mendukung tim Persi Bandung ya di sesi latihannya. Jadi terlihat ini beberapa banner dan giant flag yang dikibarkan oleh Boboto ini untuk mendukung tim Persib. Karena untuk saat ini tim Persib Bandung tengah berlatih ya di Stadion Sidolik jelang pertandingan melawan Persija Jakarta pada hari Sabtu 2 September 2023. Jadi sejak pukul 8 tadi ini ratusan boboto mendatangi Stadion Sidolik dan mulai menyanyikan lagu kebanggaan dan menyebarkan giant flag-nya ya di hadapan para pemain Persib Bandung. Ini ada beberapa banner seperti kami tak akan pernah berpaling selamanya Persib. Lalu ada love of dedication of the only one forever dan doa kami tetap yang terbaik untuk tim Persib. Jadi sebenarnya ini merupakan dukungan kedua ya bagi tim Persib. Karena sebelumnya pada tanggal 19 Agustus Boboto pun sempat datang ke Stadion Sidolik dan mendukung tim Persib, namun tidak sebanyak saat ini. Jadi pada tanggal 19 Agustus 2023 kemarin ada hari H-1 pertandingan melawan PSIS Semarang, Boboto dan mendatangi Stadion Sidolik untuk mendukung tim Persib seperti saat ini ya. Namun tidak sebanyak tidak sebanyak sekarang. Dan yang ada di tulisan pada saat itu hanya dua ini saja ya. Kami tak akan pernah berpaling dan love the dedication the only one forever. Dan untuk yang doa kami tetap ini baru kali ini dikibarkan oleh Boboto ya jelang pertandingan melawan Persija Jakarta. Ini giant flag-nya. Boboto mulai menyanyikan lagu Persib versus Persija ya. Karena memang untuk saat ini tim Persib sedang berlatih untuk menghadapi tim Persija Jakarta pada hari Sabtu 2 Agustus 2023. Yeah.
Abu Dram ya. Jadi bagi Tribuners yang baru masuk, jadi untuk saat ini saya berada di Stadion Sidolik ya. Jadi untuk saat ini ratusan Boboto kembali mendukung tim Persib di sesi latihan. Jadi pada pukul 8.00 Boboto sudah mulai berkumpul di Stadion Sidolik ya. Stadion Sidolik untuk mendukung tim Persib yang saat ini sedang berlatih jelang pertandingan melawan Persija Jakarta pada 2 September 2023. Jadi ini merupakan dukungan keduanya ya, setelah sebelumnya pada tanggal 19 Agustus Boboto mendukung atau memberikan dukungan kepada tim Persib di sesi latihan. Jadi di sini ada beberapa banner atau yang dikibarkan oleh para Boboto seperti "Kami takkan pernah berpaling dan selamanya Persib Bandung". Lalu ada "Love the dedication, the only one forever", dan "Doa kami tetap yang terbaik untuk tim Persib". Kang Ican Gunawan, latihannya di mana Min? Untuk saat ini latihannya berada di Stadion Sidolik atau Stadion Persib ya, di Kota Bandung. Jadi bagi Kang Ican atau Kang Gunawan, Kang Ican ya, bisa langsung datang ke Stadion Sidolik atau Stadion Persib ya. Sebentar lagi ini tim Persib juga sebentar lagi akan selesai latihannya, karena biasanya 1.30 kemungkinan jam 10-an sudah selesai ya. Jadi bagi Boboto atau Tribuners yang berada di Kota Bandung, jika ingin ke Stadion Sidolik ya segeralah berangkat, karena sebentar lagi juga tim Persib akan selesai latihannya. Dung latihan ini Boboto terus menyanyikan lagunya seperti layaknya di stadion saat tim Persib bertanding di Stadion Gelora Bandung Lautan. Kang Tommy Pujanto, semangat ya Persibku, salam Viking Tegal Bahari Min. Salam. Jadi salam dari Viking Kota Bandung atau Bandung Raya. Ya, jadi bagi Tribuners yang bertanya-tanya mengapa tidak disorot pemainnya, karena untuk saat ini tim Persib sedang taktikal ya. Jadi untuk menghindari kebocoran strategi kepada tim lawan, jadi saya tidak akan menyorot ke tim Persibnya. Ivan Sofian, semangat Persib, semoga 3 poin lawan Persija, amin. Jadi untuk pertandingan pekan ke-12 melawan Persija Jakarta, sebenarnya untuk saat ini venue-nya atau tempatnya ini masih belum
dipastikan ya, karena memang di stadion utama Gelora Bung Karno ini katanya akan ada kunjungan kenegaraan atau kegiatan kenegaraan ya. Jadi kemungkinan besar tim Persija Jakarta atau pertandingan Persija Jakarta versus Persi Bandung akan digelar di Bekasi di Stadion Patriot katanya. Iwe, hiji salam tilu tilu, semangat Persibku. Ini muka Joker ini inget ini ya, inget pada masa pelatih Luis Milla. Ini telah pertama kali melihat ini pas Persib lawan Sleman ya, di GBL nggak salah. Nyaimar Rahmar harus menang sip, ulah sampai eleh, semangat mantap, semangat Kang. Jadi seperti yang diketahui untuk saat ini merupakan latihan kedua Persib ya jelang pertandingan melawan Persija Jakarta pada 2 September 2023. Jadi latihan perdananya itu hari Selasa kemarin dan ini latihan kedua bagi tim Persib jelang pertandingan melawan Persija Jakarta. Nah, sekedar informasi saja, Persib ini setelah lawan Persija ini akan kehilangan 5 penggawanya ya. Karena harus dipanggil timnas Indonesia seperti Maklok, lalu ada Rian Kurnia, Rahmat Irianto dan Edo Febriansyah. Dan untuk BK Putra nanti akan masih berada di timnas ya. Nantinya ini ada Karawang, Viking Karawang ya. Viking Karawang. Giant flag-nya dikibarkan. Aduh, ya bahasa Rusia ya. Sapa heula atuh ti Cianjur Cikalong. Hanya mangga Kang Rusia. Iya. Aduh, ngarana ganti, ah. Ya saya nyebutna euy. Ukraina hadir. Bismillah, semoga dilapoin sip. Mbak Alif, semangat terus Pangeran Biruku. Nah, mantap Mbak Arif. Mbak Alif. Ya ini tim Persib ini akan melakukan game internal ya. Nah, terlihat ada David Da Silva, Ciro Alves juga, terus Kakang Rudianto, Jahmat Jufrianto. Kuiper juga ada. Harita Lightning di Cikalong. Kulon pas aya Toronto Nubruk Tihang nya da sebar di mana wae. Kang Sohibil Bil. Sok atuh ngadamel PT Boboto kanggo neangan dana akibat ulah oknum bobotoh senang. Oh,
ada cangkel ya. Ya, jadi bagi bobotoh atau tribuners yang baru masuk ke live, jadi saat ini saya berada di Stadion Sidoli, tepatnya di Kota Bandung atau Stadion Persib. Jadi untuk saat ini bobotoh kembali mendukung tim Persib di sesi latihan Persib Bandung ya. Jadi ini merupakan latihan kedua bagi tim Persib jelang pertandingan melawan Persija Jakarta pada 2 September 2023. Jadi sebenarnya ini merupakan dukungan kedua di sesi latihan ya oleh bobotoh, karena tanggal 19 Agustus 2023 tepatnya H-1 jelang pertandingan melawan PSIS Semarang, bobotoh sudah atau mendukung tim Persib di sesi latihannya ya, di Stadion Sidoli. Seperti itu. Aduh, Kang Rusia wehnya disebat kena anu sok nian ulah mah lain bobotomin oknum lain hayang hancurkeun Persib. Nah eta sama oknum unggul nya bener Kang Rusia bahasanya liur. Ya, jadi itulah dukungan tim Persib Bandung jelang pertandingan melawan Persija Jakarta pada pekan ke 11-12 ya. Ya, itulah saya Adi Ramadan Pratama melaporkan di Stadion Sidolik atau Stadion Persib Kota. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.